Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanija Zaira, kelas 4F. Saya akan membawakan puisi yang berjudul Matahari-Matahari Kecil Muhammadiyah, karya Sudarwin Tompulo. Tajam sinarmu menghujam ke dasar jiwa, menembus supa, merajut tenggunan kamu, meramu ruh dan materi. Kami lahir dari rahim Aisyah, tumbuh dan besar berbalut kasih Muhammadiyah, menekuk cinta pemuda dan rahsia. Dibelas masa tapak suci putra Muhammadiyah, beralma mater mahasiswa Muhammadiyah, berlari-lari kecil di taman syuhada mungil pelajar Muhammadiyah. Kini tak terhitung jumlah kami, menghentak ubun-ubun di rumah sakit Muhammadiyah. Menjadi alumnus amal usaha pendidikan Muhammadiyah, terkukuh jiwa kami mendengar kisahmu itu. Terperangah batin kami mengetahui perjuanganmu itu. Tersungkur intelektualitas kami mengetahui pengorbananmu. Tersadar spiritualitas kami merasakan sari hakikat nasihatmu, yaitu saat Kiai Haji Ahmad Dahlan terusir dari negerinya, ditampar di tengah majelis, terjatuh sumbanya. Taman pengajiannya dihancurkan, dituduh kafir, disangka sesat, yaitu saat Presiden Soekarno berwasiat, andaikan tidak terlarang, maka saat ajalku menjelang, tutupkan jenazahku dengan kain bertuliskan Muhammadiyah sebagai kafanku. Yaitu saat Ki Bagus Hadi Kusuma, Kasman Singo di Mejo, dan Kahar Muzakir menggugat, letakkan sila kelima Pancasila itu pada sila pertama. Ketuhanan Yang Maha Kuasa menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, dan menyelamatkan tauhid bangsa, yaitu saat Pak Arfahruddin menjadi pimpinan ranting setelah menjabat amanah pimpinan pusat. Kini, pintu gerbang Sulawesi Utara, di tanah jajahan Belanda dan Portugis, engkau bersyariat. Di tanah Tata Buan, sinar Muhammadiyah bertaburan. Jika nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu saat matahari terjengal di atas kepala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi perjuangan suci. Matahari Muhammadiyah penyejuk hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.